Assalamualaikum. Ketemu makan kesidian makan. Alhamdulillah dina iki mari mulai saka Mandalika aku diajak koncoku mangan-mangan. Aduh, jenenge yo kesel tapi apa yo? Jenenge ajakan kuliner iku wis gak iso ditolak. Nah, saiki aku bali mana nang daerah Kompleks M Duriat. Nang kene iki ana jenenge sop buntut goreng. Dhisik lah dhewe mangan buntut apa ya buntut yo kikile carat no iku ana nang sebelah. Nah, iki depote jenenge depot Rara 2. Nah gini iki ana jenenge sop buntut goreng. Wah, jarene sih menarik dan banyak. Ada warna rebutino ya, kaya apa rasane? Wis ada di cowok ini. Wah, rugi lah gak enak. Wes, ayo bareng coba. Yo ngono, mangan sing seneng. Aku sedih lek ora gelem mangan ini malahan. Wis rasa mikir aneh-aneh tak pikiri dhewe ae. Aku pesannya jenenge buntut goreng karo dikei kuah ternyata. Saya kira di langsung lah ya, berhubung ki aku wis aduh, petengku ki wis gak bisa kompromi. Ada coba ae ini saka kinae, saka kuah di saya. Ada yang cep. Ini modelnya ngaldu banget, kemudian nggak terlalu ngebot, tapi enak, sedap. Kemudian coba kayak gini, ini wangkat juga ya. Sebuntutnya ini ada pirang potong, biji, loro, telu, papat. Ono papat ini gak sokok kuahnya kayak apa sih jadi model ini sop buntut gorengnya ini di kuah ya kayak ngawe ayam kecap pedes manis tertata rapi menjeru yang jenis ini. Nah, ini rata cipuk sih mangane. Iki terus ditambah karo kuah iki. Wis, coba dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayo kok perpaduannya antara sobe karo buntut gorengnya memang asyik menyatu karena setelah kecap ini terpadu sama kuahnya itu termasuk apa ya kayak larut ini antara manis seger tomate kemudian ada gurih soko gurih kaldu ini buntut ini manis ini soko dagingnya dulu termasuk empuk. Enak. Nah, porsi itu kan
sekitar 58.000. Ini contoh ini, juga kalau ini. Jadi, apa yang mau nyoba sebenarnya buntut bakar? Ini buntut bakar, buntut goreng. Senang tepot rara gini. Posisinya anak nang kuda serah kompes pola embriat. Persis pojok dia bisa bisa gapura. Aku mari kita makan dulu, untuk Pak Cintani reviewnya ya. Matur suwun, assalamualaikum. Alhamdulillah. Iki mang lek iki sapangan sing jenenge sop goreng, sop buntut goreng saka tepot apa iki mang? Tepot rara. Sing lokasine ana nang Embong Blimbing apa nang pujasarene Kombes Pol M Duriat lokasi dengan. Nah, satu lokasi sama itu lho, apa sing kikile Cak Ratno sing disebut Talibut. Nah, porsi sak meniki itu regane 58.000. Tapi resen. Wow. Nah, sing ngerti iki apa iki? Apa yang ngerti iki? Ojo. Sajum. Bang. Nah. Iki tak kasih skor 9 rek. Karena saka porsine mantap. Rasanya juga mantap. Terutama dagingnya sing malu, dagingnya sop buntut itu. Dicakot, turun dicakot kaya emang. Terus ngeburu cepuk. Itu sing istimewa. Nah, bagi kanca-kanca sing melintasan daerah Kombes Pol M Duriat apa nang daerah arah menuju nang TP, nang Tegalsari, mamiro nang kene rek. Kepengen mangan nang kene iso sarapan, buka iket mulai iso rek jam 10 ternyata. Tutupnya ya bengi kok jam 9. Dadi iso mampir nang kene. Aku wis mari mangan. Awalnya Surabaya juga adem. Mari kita lanjut liane rek ya. Matur suwun, assalamualaikum.